What's up everyone? Hope you guys doing alright today. Alright, balik lagi bersama Sepatu Kanu. Okay, kali ini mau nunjukin kalian bagaimana jadi reseller sepatu di Amerika. Okay, ini adalah sepatu Supreme collab dengan Nike dan NBA teams. Ini Nike Air Force One warna hitam. Ini merupakan drop week ketiga di Supreme. Kali ini dia collab dengan NBA. Sepatunya lumayan keren menurut saya, warna hitam, ukuran 8,5. Kali ini saya cuma mau nunjukin ke kalian gimana caranya ngejual sepatu ini dengan harga 2 kali lipat. Oke, kembali ke laptop. Saya pakai desktop, saya pakai ke Google langsung. Buka StockX. Saya udah buat account saya sebelumnya, saya masukin dulu. Caranya gampang banget ya, nggak ribet-ribet banget. Gmail.com. Oke, langsung masukin password. Oke, kalian juga bisa login dengan atau sign in dengan Facebook atau Twitter. Terus untuk login pertama, kalian bisa dapetin diskon $20 untuk sepatu, $50 untuk tas, dan $100 untuk jam. Dan langsung login. Nanti akan masuk ke account saya. Ini account saya. Kemarin saya udah jual sepatu saya, tapi sekarang saya mau tunjukin kembali. Kebetulan ini masuk di most popular ya untuk sepatu saya. Terus sepatunya warna hitam. Kalian masukin di sini. Pilih ukuran 8,5. Penawaran tertinggi untuk hari ini 236, tapi sepatu saya laku $300. Saya pilih sell. Ini ada aturannya. Kalau kalian melanggar aturan ini, kalian akan dikenain $15 dari, maksudnya 15% penalti dari harga jual sepatu kalian. Terus saya pilih oke, saya ngerti. Ada jenis sepatunya udah bener apa enggak, ukurannya dan lain sebagainya. Ukurannya kalian pilih sesuai dengan ukuran sepatu kalian. Saya 8,5, kalian pilih 8,5. Berapa lama kalian mau diiklanin untuk sepatu kalian? Bisa pilih, misalnya saya 1 hari. Kalian masukin sesuai yang kalian pengen. Ini kartu saya udah ada di sini ya, untuk account saya udah di sini. Untuk payoutnya atau pembayarannya saya make PayPal. Terus fee-nya saya kena 9,5% atau $28.5. Terus untuk payment prosesnya saya kena $9, dan saya dapat bersihnya $262.50 dari harga dari sepatu yang saya jual ini. Sepatunya saya beli $160 plus shipping dan handling $10, jadi $170 ya. Untungnya sekitar $90 itu hampir sejutaan ya. Keuntungan sekian cukup puas. Terus kalian tinggal pilih place new us di sini. Habis itu kalian lihat langsung di sini di account kalian di selling. Kalau misalnya udah laku akan kelihatan di sini. Kalau kayak gini kan udah laku nih sepatu saya Air Force One Middle Supreme NBA Black, udah laku. Kalian tinggal print shipping labelnya. Kalian harus kirim barangnya 2 hari kerja. Kalian dapat email confirmation yang nunjukin bahwa kalian sepatu kalian itu udah laku. Kalian di sini nggak cuma bisa jual sepatu ya, kalian juga bisa jual yang lain seperti ini. Tentunya ada sepatu, terus streetwear kayak baju ini. Baju ini saya beli di StockX kemarin ya, dengan harga kalau nggak salah $110 ya, karena saya emang pengen banget dengan baju ini. Kalian di sini juga nggak perlu ragu karena StockX sendiri pengalaman banget, jadi mereka tahu mana yang barang asli, mana barang yang palsu, jadi authenticity-nya itu pasti 100%. Misalnya kita kembali ke browser, di sini ada ya yang hype banget kemarin, yang ini Air Presto Off-White, harganya mencapai 1250. Misalnya kita buka ini ya, kita pengen tahu informasi mengenai sepatu ini, kalian pilih misalnya 9. Harga jual sepatu ini, harga penawaran tertingginya 1650, tapi penawaran terendah dari penjualnya 1750. Ini wholesale-nya mereka collect dari beberapa marketplace apps dan reseller-reseller lain. Jadi kisaran harga sepatu ini sekian lah, di atas 1600 kebanyakan. Harga retail sepatu ini cuma $160, tapi emang susah banget nyari sepatu ini. Oke, kalian juga nanti direkomendasiin buat sepatu-sepatu yang lain, sepatu-sepatu sejenis gitu. Ini sepatu yang launching tanggal 16 bulan 3 kemarin. Harga
retail price-nya $250, harga jualnya $450 high speed-nya untuk ukuran 9. Untuk dari harga jual untuk resale-nya $200 lumayan. Tapi saya nggak dapat sepatu ini, udah cepet-cepet tapi nggak dapat. Ya lumayan kecewa juga. Oke, saya juga mau tunjukin tadi di stock it yang halaman awal sebelah sini. Kalian bisa lihat nih sepatu-sepatu yang bakalan rilis di tanggal-tanggal terdekat di bulan ini. Gak bisa ngelihat harganya di bawah sini ya. Misalnya sepatu ini mau hype nih, kalian bisa lihat harganya 475, untuk penawarannya ada 190, ada 169 gitu. Jadi kalian bisa milih sepatu mana yang akan kalian beli jika kalian mau resell. Jadi kalian bisa ngelihat di sini. Ada juga info-info yang lain di sini, kayak ini juga ada indeksnya, kayak bursa saham, indeks Jordan-nya lagi naik, Nike-nya lagi naik, Adidas tidak Adidas-nya lagi turun gitu. Jadi banyak hal yang kalian bisa kolek di sini ya. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Akan kembali lagi di vlog selanjutnya. Thank you buat yang udah mau nonton. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen untuk video ini. Tetap support karya-karya anak bangsa biar kita bisa tetap berkarya. Bye y'all.